رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 قم للعبادة تلقى السعادة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermula dari sebuah perjalanan, kami melihat sebuah musola cantik yang berada di smelter Freeport Gresik, dan kami Jakarta Mengaji sangat berkeinginan untuk mewujudkan musola itu berada di Jakarta. رمضان مجال الصلوات طوبى للنفس بتقواها. Di awal bulan Ramadan 1445 Hijriah, kami memulai membangun musala tersebut di Jakarta. Dari pembangunan fondasi, rangka baja dan atap. Musola ini terbuat dari rangka besi dan struktur dinding komposit dan diperindah dengan kaca. Tantangan dalam pengerjaannya itu ada beberapa tantangan yang menurut saya pekerjaan ini cukup beresiko karena pengerjaannya ada pada ketinggian, sehingga kami tim ada beberapa teman kerja kami yang fobia dengan ketinggian. Alat bantu untuk pembangunan musola ini adalah alat las, gurinda, dan juga beberapa alat-alat kecil seperti gergaji dan palu, dan itu sudah biasa. Untuk menaikkan material ke atas, kami melakukannya secara manual dengan menggunakan tambang saja karena ketinggiannya tidak terlalu tinggi, sehingga kami menggunakan tambang saja.